to my channel. So, kalau biasanya gua main Mobile Legends kayak mabar, main rank, main klasik, kali ini gua mau mencoba sesuatu yang beda, yaitu gua mau mencoba judi, menjanjikan kekuatan, ya itulah. Itu kalau kata mantan partner gua kan begitu. Kalau kemarin itu bukan kemarin sih, mungkin pas beberapa minggu yang lalu, kalau kalian lihat update Mobile Legend, ada namanya judi skin super kece dari Lancelot yang namanya Royal Matador. Bener nggak Royal Matador? Iya, itu dia namanya Royal Matador. Cuma sistemnya tuh kayak judi gitu. Jadi kalian pencet sekali 90 diamond, terus kalau gagal coba lagi award, dan setiap kali kalian mencoba lagi itu diamondnya makin naik ya, 90, 130, 180 dan seterusnya. Kalau nggak hoki, kalian harus sampai ke 1100 diamond. Which mean kalau gua total-total kayaknya udah 1 juta lebih gitu ya. Nah, kali ini gua mau membuktikan apakah gua hoki cuma sekali doang langsung dapat. Oke, nggak mungkin banget. Ataukah gua butuh sampai putaran terakhir? Kalau putaran terakhir tuh pasti langsung dapat ya? Pasti dapat kalau putaran terakhir, tapi ya gue sih berharapnya kayaknya ya putaran-putaran kedua ketiga udah dapat lah, at least paling nggak setengah hoki-hokinya gue putaran kelima lah dapat lah. Nyesel tau kalau sampai putaran terakhir gak dapet, masih baru dapat sampai putaran terakhir itu kayak nyesek banget itu. So stay tune terus, nonton terus, kita lihat seberapa hoki kah Valia dalam menjudi skill Lancelot Royal Matador. By the way, mungkin kalau buat kalian yang sering follow kalian, kalian tahu nih kalau gue bukan tipe mage, gue bukan tipe Lancelot, gue ini tipenya mage sama support. Tapi kali ini karena gue mau membantu seseorang untuk mendapatkan skin ini, yaitu my hubby, dia sangat-sangat Lancelot sejati. So, gue mau gacha ini di akun dia. Ini akun dia nih yang sekarang nih. Ini akun dia di sini. Gue akan mencoba gacha. Wish me luck, finger cross. Kita mulai dari pertama nih. Ini bukanya kemana ya, Mas ya? Ke event, terus di Asia masalah Mas. MPL, sebentar. Oh, ini dia di Lucky Box. Alright. Tuh kalian bisa lihat nih di situ tuh kan ada Akai, ada Tank Emblem kalau lu enggak dapat hoki-hoki juga. Terus ada Magic Dust juga. Di sini udah ada beberapa yang di excluded sama si hobi gue ya. Itu kayak Magic Emblem, Silver Cyclone-nya si siapa ini? Retail ya. Semoga ada. Itu tuh di pojok kiri bawah Royal Matador ada di situ. Apakah gua berhasil mendapatkannya? Kalau setau gue pertama nih 90, habis itu 130, 180, habis itu 250. Ya, semoga lah putaran HP 250 aja lah dapet ya. Oke, ngomong-ngomong gue pengen penasaran nih, kita lihat dulu activity rules-nya. Ah, ini dia. Jadi ini adalah peraturan buat dapetin lucky box rules-nya. Jadi kalian bisa pilih 4 box yang tidak dimaukan. Jadi kalian dari sekian itu kalian bisa 4 yang pasti kalian gak bakal dapet itu 4 itu. Terus first draw is free. Jadi pas pertama kali putar itu free, udah pernah dipakai, jadi habis ini langsung bayar. Kemudian on heroes is jadi kalau kalian udah pernah dapat hero yang dia, misalnya kalian dapat hero nih, kalau misalnya terdapat pas putaran itu maka akan di convert ke battle points. Drawing skin is in the event won't give corresponding heroes additional. Okay, if you get skin in the event but the terus kalaupun kalian misalnya dapat skin dan kalian nggak punya hero nya itu kalian masih pakai, bisa skinnya masih ada, tapi kalian harus, kalau mau menggunakan skin itu kalian harus beli hero nya. Okay. By the way, gue mau perasaan nih, kalau misalnya nih gue muter sekali terus udah dapet nih misalnya skinnya Akai, nanti putar kedua dapet skinnya Akai lagi nggak? Oh enggak. Jadi pas kalian sekalian muter terus kalian dapet nih misalnya hadiah yang A nih, putaran ke berikutnya kalian nggak bakal dapat A lagi. Jadi makin lama makin berkurang, jadi chance nya makin, semakin banyak lo ngeklik semakin tinggi chance lo buat dapetin si Royal Matador. Lihat dong event time lapse nya 0D18 jam lagi. Oke lah kalau gitu langsung saja kita putar. Nah yang pertama start a lottery. Nanti kalau dapet tepuk tangan ya, termasuk anjing-anjing gue di situ ada tidur temenin. Kita putar yang pertama. Oke, puter. Dredeng deng 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 deng.
dapetnya Jungle Emblem Fragments. Oke, fucking shit. Yang kedua nih, sekarang gua mau putar di yang 130. Ini putaran kedua ya, putaran kedua 130, apa udah ada? Aduh, tadi harus dapet Reputadornya. Terus malah dapetnya Hero Lancelotnya dong, kalau udah punya jadi convert ke Battle Points. Oke, itu putaran kedua. Gua mau putaran ketiga yaitu 180 Diamond. Jadi setiap kali gua muter tuh antara deg-degannya tuh karena aduh, diamond gua kebuang sia-sia. Ya iyalah, dapetnya Rare Skin Fragments dong. Itu putaran ketiga ya. Sekarang putaran keempat, 150 Diamond. Nah, oke. Okay. Kenapa ya setiap kali di ini dapat lagi retail? Tadi dapat belum retail sebelumnya? Belum. Oh, belum. Oke, okay. Berarti itu udah keempat, putaran keempat. Sekarang kita putaran kelima. Ingetin, putaran kelima 350 diamond. Sumpah lo gak hoki amat, udah putaran kelima aja masih dapatnya sampah tuh defah. Putaran keenam 490 diamond nih, kalau di convert kira-kira sekitar berapa diamond, berapa juta RP ya? So gue 250 diamond itu 75.000 ya, mungkin 150.000an lah ya, mungkin. Oke, sekarang putaran ke 6, putaran ke 6 490 diamond. Ayolah, pilihannya tuh tinggal Tank Emblem, Magic Dust, Mong, Emblem Mong, Mongnya skinnya si Akai sama Wah Matador, tinggal 4 kali lagi. Ayolah, masuk kurs sampai 1100 nih. Oke, okay, putaran ke 6, 490 diamond. Ya Allah, gak oke amat sih dapetnya Tank Emblem. Sedih banget sih. Putaran ke 7, 690 diamond. Tuh diamond gue tinggal 1627 loh. Ini pilihannya tinggal Magic Dust, skinnya Akai sama Roy Matador. Dan gue keselnya ya, setiap kali deket ke Roya Manado itu pelan, begitu mau deket banget, itu langsung cepet banget. Ini kan rese ya. Oke lah, putaran ke 7, 690 diamond. Ini gue gak hoki banget asli. Dapet skinnya pun. Let's go out and relax. Ya Allah, ya Robby. The Panda Guling ya, Monk. Ini kayaknya Monk tuh salah satu yang setiap kali lo main di game apapun tuh pasti ada tuh Monk. Mau game RO, okay, mau game apa tuh saya Monk. Oke lah. Nih, itu tadi adalah putaran ke-7. Gue masih punya 2 putaran lagi. Apakah gue akan mendapatkan Royal Matador di putaran ke-8 ataukah di putaran terakhir? Karena pilihan gue udah tinggal 2 nih. Tinggal si Magic Dust atau Royal Matador. Kalau misalnya habis ini gue nggak dapet si Royal Matador, gue harus ngecas lagi karena duit gue nggak cukup nih kayaknya. Oke, okay. 900 ya Allah, masih habis 1000. Sekali lagi ngecas berapa? 1100 ya? 1100 diamond. Oke, okay. Putaran ke 900 diamond. To witness the handsome. Yeay! Itu dia guys, Royal Matador skinnya. Oh iya, oke, okay, terima kasih. Mbak, seneng kan ya lo? Seneng banget ya dapet. Nih, gue buktikan gue dapet Royal Matador. Nih, dapet Royal Matador. Kece banget sih ini kan. Ini skin elite ya? Epic. Ini skin epicnya si Lancelot. Dengar-dengar sih katanya Odette juga mau dibikin skin epicnya juga nih. Nah, ini udah berapa ya? Ini ngomong-ngomong nge-top up berapa nih tadi? Nge-top up 900 kayak sekitar, berarti kalau gua sampai ke 900 diamond itu gua top up sekitar 750 ribuan lah. 750.000. Itu kalau kalian 9 ya, antara hoki dan gak hoki, at least lu gak perlu mencet ke putaran terakhir 1100 diamond yang nyesek banget kan, itu 300.000 itu kalau terakhir. So ya, gue dapet ini di putaran H-2.
Jadi ya putaran dua langkah terakhir sebelumnya gue akhirnya berhasil mendapatkan Royal Matador. Yeah, terima kasih lu seneng kan? Makasih lu sama gue, nggak perlu ngecas lagi. Ini kalau tadi nggak dapet gue ngecas lagi nih berapa diamond tuh 1100 diamond. Oke, itu dia tuh. Nih kalau kalian mau lihat di bawah ada tulisannya 1170. Jadi kalau tadi gue nggak dapet, gue dapetnya harus ngecas lagi 1170. Itu mungkin sekitar 300 ribu rupiah lah ya kira-kira. So untuk event untuk lucky box kali ini adalah Royal Matador dan gue akhirnya berhasil mendapatkannya. Gue penasaran nih kira-kira lucky box berikutnya apa ya? Dengar-dengar katanya sih Odette. Kalau sampai Odette wajib gue beli. Kalau Odette atau Aurora gue pasti beli. Ngecas lagi dong gue. Oke, thank you so much guys udah watching video ini. Mungkin habis ini gue akan perbanyak lagi update video-video Mobile Legends. Entah itu gue main bareng lagi ataupun live streaming lagi. Stay tune terus. Kalau nggak mau ketinggalan, follow subscribe YouTube gue atau follow Instagram gue di @valianreina buat tahu nih kapan nih jadwal live streaming gue atau ajakan mabar gue di situ. Thank you for watching. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.